Oke, nampak gayanya mekanik-mekanik yang di sini ini sudah pindah atau pindah pergi bawah sedikit. Nanti kalau ada masa saya pergi tinggal juga. Sekarang ini satu sih ya, dinyap nih. Saya pernah beli dia sama dia yang saya tekan das, kransap saya petah. Dasip sini ada, itu India tuh kan? Dia punya minantu. Iya. Ah. Ini orang lama juga di sini. Tunggu siapa kau, Leo? Tunggu siapa sini? Ya, Pawong ini. Hah? Pawong. Oh, Pawong ini maksudnya? Kalau yang macam perit, bahkan? Perit, tapi yang di kampung-kampung. Kampung-kampung. Ah. Kalau di sini, mula-mula saya terkawin orang tuntut tuan, apa tuh Pawong-Pawong? Lupa-lupa, perit kan? Ya, perit. Nah, kalau di Bogor perit. Kalau sini, Pawong. Ya, nah. Kalau bahasa dusun lah. Nah, bahasa dusun. Mula-mula aku, apa itu? Ada bilang selas, baru saya tahu tuh. Sebab mentua pun, maka itu bawa itu aja dari buntut tuan dulu. Ya. Nah, ini sini dia. Ini tamu. Ini tamu kan nih? Ini macam jual bandar. Jual bandar. Nah, ini hapsing, bangunan baru. Ya, bangunan baru. Hapsing dulu di dekat Miwa sana. Ya. Ya, nampak gayanya tidak dapat jumpa ini kawan-kawan mekanik di sini. Dulu ini bertimbun nih orang. Tapi itu sialah. Saya sendiri. Turun di sana tuh tidak jauh-jauh. Tidak jauh. Saya sendiri mekanik kadang-kadang panen cuai juga. Ah, ini hari simpan dulu tuh sisip-sisip sana. Ah, lepas itu nanti lain hari besok baru pungut. Kadang-kadang begitulah sikap dia. Jadi apa? Kita jalan-jalan dulu. Pergi round-round Pekan Ranau nih. Jadi sekarang kalau mau ambil pun satu orang saja lah. Kalau perit nih. Kurang begitu. Bob. Jaga SOP biarpun. Kalau contohnya ada tiga orang di dalam, karena tegur kan? Tidak juga lah, polis juga ada tiga orang, dua orang lah sebab. Polis ini tegur juga lah. Tapi sekarang di Ranau ini waktu lagi tidak boleh digalakkan banyak orang lah. Oh, ya. Tapi Jero, Ranau Jero sudah kan? Ya, kosong sudah kan? Ya. Di Beaufort pun Jero sudah, jadi itulah seberani balik sini nih. Ya. Kalau dia masih satu dua, saya tidak balik lah. Bisa juga sebab. Kalau kita ambil satu orang udah tambang berapa sih? Tambang sudah? Baru 2 ringgit satu orang. Adeh. Jadi kalau kita minyak pajak, pun tidak balik ya? Kalau kira macam cata tuh dia pajak satu perita lah. Walaupun tidak sampai yang macam 14 ringgit di orangnya penumpangan. Jadi ini stesen kau sini lah. Ini pergi kampung? Ini ada dua kawasan pak ini. Rata. Kampung apa? Pertama kawasan Jalan Sentakat ini. Tepurik, Rapak, Rapak, ya Rapak, Tegudon, Tanah Merah. Jadi kalau yang kedua lagi sebelah sini Tanah Rata juga. Kawasan Merakal, kalau simpang Merakal tuh. Itu tambang? Tinggu tempat lah. Tinggu jauh dia. Tinggu jauh. Kalau dari sini pak kan kalau pergi jalan Marakau kan kota kan tuh mana tuh yang Bombon Marakau itu berapa ringgit tuh kampung mana Bombon Marakau tuh Tagal Tagal ya ya. Sampai belum sampai Nalapak sini simpang Marakau tuh sebelah sini yang pergi sini ya oke sini dapat tuh kawasan Tanah Datang ya dari sini sampai tanam sana pokok kan berapa kalau main catatnya 15 ringgit 15 ringgit? Iya, sampai kokom pakai kancil gak? Pakai bibah? Bapak pakai ya, bibah pun beli kau pakai apa? Saya pakai bas bas? Itu lagi mau kasih pul iya, kalau mau kasih pul kalau sampai di kampung saya dapat 7 orang 14 ringgit lah tapi sekarang pun musim dikit terpaksa lah buat seranda sedikit lah, catat 10 ringgit pun cukup lah. Belilah. Yang penting ada. Ada jalan lah. Ya jalan. Apa orang itu bilang itu. Macam saya di sana asal ada kerja lah, ha? Ya, kan? Jadi begini, saya round dulu, saya biar dulu saya punya orang rumah di sini. Jadi saya round tengok keadaan, cerita sama orang-orang di sini. Ya, kalau bukan kita, support lah, support orang di sini. Kalau kita ada juga orang putih kan datang sini. Kalau musim PKP orang luar mau jalan-jalan. Dulu ada? Dulu banyak tuh. Kalau mau pergi
diimporin kan? Ah, ada juga cetar loh. Cari sini. Untung cari sini. Budi juga? Kalau bukan dari sini ada dua kawasan. Ini Juni Hijau. Ah, sini Juni Hijau. Iya, Juni Hijau. Ini Juni Hijau nih. Macam mana tinggal Juni Hijau tuh? Itu ada sempet sana. Oh, itu Juni Hijau. Ya. Oh, itu. Nah, itu nah khas ya, untuk parking bus Lansing. Nah, ini Juni Hijau ah, tanah merah. Ya, masing-masing kupingnya parking. Oh, dia ada John. Tanah merah ada 4 parking, 3 parking. Oh. Kawasan Libang Marakau Tudangan cukup ada 5 parking. Oh, 5 parking. Tapi bukan semua dapat parking lah, gile-gile masuk. Jadi kalau macam contoh lah orang mau pilih lohan kalau dari lohan, orang lohan lain lagi tempat kamu udah boleh masuk sini belakang tuh Cancing ada kan ada sana sini, belakang lagi ya, belakang. Dia warna ya, con kalau saya salah warna oranye tuh warna oranye ya. Jadi pernah ke orang pergi tanya beli kah dia antar kau kau masuk enggak boleh juga kalau dari sini pun jualan antar oh dari sini. Jadi kalau mau pergi lohan sama orang luar, kalau lohan paling jauh pun lohan 25 ringgit lah. Jatuh. Jadi kau tunggu sampai dong siap. Tidak antar. Tidak antar. Tapi tu kalau dong telepon, ambil balik. Ambil balik kah? Boleh juga. Ya. Ah. Kadang-kadang dia bayar saja. Kalau di pergi poring tu, banyak kan 40 ringgit tu. 40 ringgit. 80 ringgit pergi balik kah? Jadi begini, kalau kamu dari luar, kamu stay di Ranau, bilang ikut bus kah atau malas mau pakai kereta. Kan kamu mau jalan-jalan, kamu cari di sini Juni Hijau, dong pun boleh bawa pergi lohan kah di mana, cakar saja lah. Oke, okay? Jadi apapun, kita jumpa lagi. Oke. Okay? Saya mau jalan-jalan dulu. Oke, okay. Tempinai. Oke. Oke. Okay.